Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di LK Moto Channel. Channel yang gak henti-hentinya memberikan informasi tentang harga mobil, bus, motor, truk, dan lain-lain. Bagaimana nih kabarnya bosku? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan diberikan kelancaran dalam menjalani kegiatannya setiap hari. Bagi bosku yang belum sholat, bisa di-pause dulu ya videonya. Jangan sampai gara-gara nonton video dari kami membuat Anda lupa akan kewajiban kita. Di video kali ini kami akan menginformasikan 10 truk ban dobel bekas murah dengan harga terendah mulai dari 20 jutaan. Namun sebelum lanjut ke videonya, bantu kami ya dengan cara like, komen, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya agar bosku tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Informasi mengenai penjual bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi ya bosku. Yuk bosku simak videonya. Yang pertama ada Toyota Dynarino tahun 1994, lokasi Surabaya dan rekening ditawarkan 29 juta rupiah. Yang nomor 2 ada Toyota Dynarino tahun 1990, lokasi Malang dan rekening ditawarkan 35 juta rupiah. Yang nomor 3 ada Mitsubishi Colt Diesel 120 PS tahun 1996, lokasi Ngawi dan rekening ditawarkan 55 juta rupiah. Yang nomor 4 ada Hino Dutro 125T tahun 2005, lokasi Tanah Laut dan rekening ditawarkan 55 juta rupiah. Yang nomor 5 ada Mitsubishi Colt Diesel 120 PS tahun 1994, lokasi Karanganyar dan rekening ditawarkan 70 juta rupiah.
Yang nomor 6 ada Mitsubishi Colt Diesel 120PS tahun 2004, lokasi Lamongan dan rekening ditawarkan Rp115 juta. Yang nomor 7 ada Isuzu LVD tahun 2010, lokasi Sragen dan rekening ditawarkan Rp127 juta. Yang nomor 8 ada Toyota Dyna 130HT tahun 2012, lokasi Jakarta Barat dan rekening ditawarkan Rp145 juta. Yang nomor 9 ada Isuzu LVD tahun 2011, lokasi Ngawi dan rekening ditawarkan Rp147 juta. Dan yang terakhir ada Mitsubishi Canter HD-V tahun 2011, lokasi Klaten dan rekening ditawarkan Rp210 juta. Kami ingatkan kembali ya bosku, kami di sini bukanlah penjual, namun hanya memberikan info harga. Jika Anda berminat, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi untuk bernegosiasi dengan penjualnya. Jika tidak bisa diklik, berarti sudah laku. Segala bentuk transaksi di luar tanggung jawab kami. Cukup sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.